Halo sobat FFBI, bersama saya Spidey Gaming di sini. Selamat datang di episode 14. Di episode sebelumnya, di mana kekacauan di Zoldat akhirnya berhasil diselesaikan oleh Zack dan tentunya berkat bantuan Ren dan kawan-kawan ya. Dan sekarang mereka akan melanjutkan perjalanan untuk melindungi kristal yang lain. Untuk itu, mari kita lanjutkan episode 14 kali ini. Selamat menyaksikan guys. Oke, dan di episode kali ini kita akan lebih banyak episode kali ini akan menjadi satu katalisator yang akan menguak beberapa misteri. Oke. Karena misteri mengenai Vina, kemudian para Veritas ini itu menjadi semakin dekat. Oke. Di sini kita diperlihatkan dua orang Veritas yang baru. Ya, karena ada 6 kan. Kita baru lihat yang kegelapan, kemudian angin, kemudian api. Siapa lagi ya? Baru 3 ya? Ya, sepertinya baru 3 singkatku ya. Dan di sini tambah 2 lagi. Artinya ada satu veritas yang baru lagi yang belum muncul. Ya, itu adalah wanita yang berbicara dengan Veritas Kegelapan ya di episode sebelumnya. Dan kita akan berkenalan dengan wanita ini. Ya, jadi dia itu berusia 700 tahun. Artinya dia berada di usia yang sama dengan para Veritas dan juga tentunya Vina. Sama-sama 700 tahun. Oke. Nah, jadi episode ini akan menuntun kita untuk mengenal para Veritas lebih dekat dan tentunya apa tujuan mereka sampai ingin menghancurkan semua kristal yang ada di dunia lapis. Oke. Jadi misi dia itu adalah negeri para Mek, para ahli sihir ya. Ya, jadi Sakura tahu nama Ren dan juga Laswell sebenarnya. Jadi ya seperti yang udah kita ketahui, kalau bapaknya Ren ini kan Veritas Kegelapan dan Sakura kenal Reigen kan bapaknya Ren. Jadi udah pasti dia tahu nama mereka dari bapaknya. Jadi itu adalah seorang ahli sihir, sihir putih ya. Jadi kalau pakai jubah putih artinya dia aliran putih, kalau jubah hitam aliran hitam. Maksudnya kalau aliran putih itu dia lebih ke tipe penyembuh, penyembuh apalagi ya, untuk memulihkan kalau
jubah hitam itu dia lebih ke tipe menyerang. Jadi sihirnya itu untuk menyerang musuh. Walaupun yang jubah putih itu ada juga magic untuk menyerang musuh. Cuma dua magic aja yang ku ketahui. Nah, jadi di sini Sakura udah memberitahu tujuan para Veritas ini adalah ingin menghancurkan dunia ini. Jadi ini kayak satu bentuk dari ketidak apa ya? Dendam ya atau gimana? Istilahnya nggak bisa lihat orang lain senang lah gitu ya. Kita masih belum tahu ini motif sebenarnya di balik kenapa dia ingin menghancurkan dunia lapis. Jadi ini episode 14 ini adalah awal dari keseruan cerita lah. Istilahnya banyak misteri yang akan terungkap berawal dari episode ini. Jadi kalau kita lihat pola pikirnya Sakura ini mirip-mirip sama Nicole. Mengorbankan yang sedikit demi menyelamatkan yang banyak, kan gitu ya. Mirip-mirip. Tapi kita lihat responnya Ren bagaimana. Cuma kalau inputnya sama, outputnya pasti sama deh. Ya kan? Karena kan Nicole juga berpikiran begitu, tapi Ren juga punya prinsip yang beda. Dia punya prinsip yang buat apa dia harus kehilangan salah satu kalau bisa menyelamatkan dua-duanya, kan gitu. Ini dia betul-betul teguh sama prinsipnya ya. Jadi perlu kalian ketahui, Sakura ini adalah seorang ahli sihir juga. Oh, ada apa dengan Vina? Yap, akhirnya mereka tiba di misi dia. Negeri para ahli sihir ya. Nah, yang kayak gitu-gitu itu yang baru lewat tadi itu aliran hitam itu. Misi dia ini termasuk satu trivia juga sih. Karena di Final Fantasy 4 juga ada kota Misidia dan itu juga sama desa para ahli sihir. Oh, jangan-jangan itu dua veritas yang tadi ya, yang di awal episode ini. Thank you.
Jadi dia adalah pendirinya. Jadi ada misteri kenapa mereka itu terlihat awet muda. Jadi seperti Vina, Sakura itu walaupun sudah berusia 700 tahun, wajah mereka masih muda banget kan. Nah, itu nanti mungkin menjelang akhir akan dijelasin, mungkin ada. Saya lupa apakah itu di storyline-nya atau di set story-nya, saya agak lupa. Tapi kalaupun nggak muncul, nanti saya baru beberkan deh alasannya kenapa kok mereka bisa bertahan hidup selama 700 tahun dan tidak mengalami penuaan. Oh, pintar-pintar. Ah iya bener ya. Dua veritas yang tadi. Tapi kita belum tahu ini veritas apa ini. Penguasa tanah. Oh, veritas tanah dan veritas cahaya. Demon Hash. Demon Hash, ya kita juga nantinya akan tahu sejarah peperangan 700 tahun itu. Jadi sedikit bocoran, peperangan 700 tahun itu adalah pertikaian antara Aldor dan Hash. Nah, Aldor ini apa, Hash ini apa? Ya nanti sering berjalannya episode-episode selanjutnya ini akan dibuka, oke? Okay. Jadi biar gak banyak spoiler dulu ya. Oh, sepertinya ini berdua rival ya.
Oke, berarti kristal cahaya ini dihancurkan. Artinya sisa satu kristal lagi yang harus mereka lindungi. Kalau enggak hancur sudah dunia lapis. Bentar lagi kena gombal lagi. Artinya veritas tanah tadi itu memberikan kekuatan kepada Vina. Sehingga kekuatan Vinanya pulih, jadi wujud aslinya yang muncul. Karena dia bilang kan Vina yang polos itu versi saat dia masih lemah, versi lemahnya lah ya. Kacau nih Jack nih. Dia kayak nggak ngerti situasi, pokoknya ada kesempatan gombal aja terus ya. Oke, jadi episode selanjutnya kita akan pergi ke perpustakaan ajaib ya. Di sini kita akan melihat masa lalu Vina. Nah, ini episode selanjutnya akan menarik sekali. Oke, guys. Jadi sampai di sini dulu episode 14 kali ini. Di episode ke-15 kita akan lebih banyak diceritakan mengenai masa lalu Vina. Oke. Okay? Ya, ini demi tujuan bisa menyelamatkan Vina agar sosok itu tidak menghilang dari dalam diri Vina yang asli. Untuk itu, terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa terbantu lebih memahami jalan cerita dari Final Fantasy Brave Exvius. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you guys.